Ya pemirsa, kedatangan puluhan mahasiswa yang menuntut pembatalan pembelian mobil dinas ke gedung DPRD Merangin saat paripurna langsung membuat Wakil Ketua 1 DPRD Merangin Zaidan Ismail naik pitam. Bahkan hampir terjadi adu jotos dengan mahasiswa. Penolakan pembelian mobil dinas di APBD perubahan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ini yang diperuntukkan untuk Bupati Merangin, Sekda Merangin, dan Wakil Ketua 1 DPRD Merangin sempat membuat Wakil Ketua 1 DPRD Merangin, Zaidan Ismail, naik pitam. Zaidan Ismail yang mendatangi para pendemo sempat beradu mulut dengan para mahasiswa dan nyaris adu jotos, beruntung orang sekitar dapat melerai. Bapak tidak dapat membeli, transfer Bapak kan lancar. Apa urusan kamu terserah? Itu hak rakyat, Pak. Itu hak saya, loh. Uang rakyat. Pakai buat saya juga. Bukan uang pribadi Bapak itu. Kami tidak nanti. Itu uang rakyat, pahami itu. Anda hasil untuk rakyat. Pahami itu. Itu uang rakyat. Tidak ada. Anda dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Setelah suasana dirasa kurang kondusif, serta rapat paripurna APBD perubahan harus segera dilangsungkan lantaran waktu batas ketok palu tinggal beberapa jam lagi. Akhirnya mahasiswa didorong keluar dari ruangan rapat paripurna dan sempat terjadi kericuhan. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.